Oke coy, ini dia cara merontokkan cat ya, atau disebut remover. Ini kita mencoba pakai yang spray, coba kita, dan awas jangan sampai itunya ya, awas tertib ya, mancap tertib, jangan sampai kena kulit, nanti bisa panas. Kita coba ini, teman kita yang sudah mencoba ini ya, ternyata hasilnya cepat kering dan tidak apa itu, sisa-sisa itu, nah itu seperti langsung meresap ya mas, ininya ya mas. Iya. Ini langsung garing. Coba ini mas, ditambahin lagi, coba ini kita semprotkan. Reaksinya cepat kering pemirsa. Dan ini kita sedang berupaya akan mengecat ulang nipel helm motor Jepang ya, nanti dicat ulang pakai pilok warna ininya. Ini dia mereknya. Di sini nggak ada nih di Indonesia, karena barang ini atau remover ini kita pesen lewat online ya, di toko-toko sini belum ada ini, jarang sekali ini, paling modern, ini paling praktis ya. Ini dia mereknya, Madu TJ perontok cat. Kita lihat hasilnya. Ini sudah berapa dino mas, kayak gini mas? Baru satu dino ya? Ini pemirsa, ini baru hasilnya lumayan ini, mengecewakan, garis. Ya. Ya itu lumayan garis ini, masih belum rontok ya, ternyata kurang ininya, produk apa sih ini? Seperti pilok ini, ada lerengnya di dalam. Aduh, udah mau habis ini mas. Aduh, masih belum ngelotok ini catnya. Oh, baunya sangat menyengat ya. Itu beruntus-beruntus itu mas. Ya, agak sedikit mengelupas catnya. Wah, langsung meresap ini. Ini karton, ini sudah kelihatan. Ya, itu. Ya, prediksi ini 3 hari baru selesai ini. 3 hari nanti beli 2 lagi ya mas, kayaknya mas ya. Atau mau pakai merek lain aja mas, selain ini di online juga ya mas ya. Produk baru ini loh. Lontang lumayan lah, masih butuh 2 hari lagi untuk menyelesaikan. Oh, kerontok
cat tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Sampai bertemu di online yang akan datang. Nanti kita pesan lagi ya, dua hari ke depan ini biar selesai. Oke.